Saya Anggur Reski Melisa, orang tua dari Ralin Kalista TKB 2, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Al-Azhar Syifa Budi Cibubur yang ke-21. Semoga Al-Azhar Syifa Budi Cibubur semakin jaya, menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak belajar untuk menuntut ilmu ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrina Nurfair, orang tua dari Abdullah Fatul Asbi Zaidan TKA 2, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-21 untuk Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Semoga bisa menciptakan generasi-generasi yang berprestasi, berakhlak, dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Zakir, orang tua murid dari Gina Zakira Hidayah kelas TKA 1. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Al-Azhar Syifa Budi Cibubur yang ke-21. Semoga Al-Azhar Syifa Budi Cibubur terus mencetak generasi muda yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Al-Azhar Syifa Budi Cibubur, jaya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani, orang tua murid dari Ali Akbar Ardiansyah Atarik kelas TA, mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 untuk sekolah Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Semoga sekolah ini semakin maju dan terdepan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Sedika, orang tua murid dari Damar Cendekia Amir TKA 1. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 untuk Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Semoga Al-Azhar Syifa Budi Cibubur bisa menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan kondusif tidak hanya bagi murid-murid tapi bagi semua stakeholders yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dwi Angriani, orang tua dari Azara Gaida Amira Rifan kelas TKB 1, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-21 Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Semoga dengan bertambahnya usia, sekolah ini bisa mencetak generasi yang unggul dan berwawasan tinggi. Tidak hanya cerdas akalnya, tapi juga luhur budi pekertinya. Dan semoga para guru dan murid sekolah bisa menjadi teladan bagi semua untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.